selamat petang. Petangnya Anis nak pergi ke JNT nak hantar makanan untuk mertua Anis dekat Kedah. Lepas tu nak pergi ke Eko, nak pergi ke kedai kasut untuk beli kasut Ziad, nak pergi ke Watson, lepas tu nak pergi ke beberapa tempat lagi. Eh, slipper. Ih, anak tuh kan tuh. Masih nih slipernya kotor. Orang vlog ini adalah lanjutan tadi Arnis selepas keluar, karena masa keluar Arnis lupa tak buat vlog. Lain tuh udah buat vlog tapi lupa, jadi udahlah skip aja. Sekarang Arnis nih petang hujan tengah nak kemaskan barang rumah lagi bagian atas. Semalam dengan Faisal dia cuti, jadi kita orang kemaskan barang-barang atas, so jual barang-barang lagi. Udah terjual katil, cadar, barang baby, pastu car seat. Sekarang Anis di luar tengah kemaskan kotak-kotak dia sebab tarik 21 dan 23 nanti lori besar ambil, jadi Anis kena siapkan. Anis pun nak kemaskan kereta karena kereta Faisal ini bersepah kotor, banyak barang dekat dalam. So Faisal tengah kemaskan kotak, Arnis nak kemas kereta sekarang. Hujan weh. Turung Arnisnya nih tak ayun, jadi just ambil aja tadi itu. So let's go, kita kemas. Hujan-hujan ini kan tak boleh pergi mana-mana. Sebetulnya Arnis tuh plan nak pergi Bukit Jugra, nak pergi pantai Bagan Lalang, tapi belum ada rezeki daripada semalam kan hujan. Jadi udahlah kita stay dekat rumah aja, kemaskan barang-barang lagi. Sekarang Anis betul-betul tenang karena di tingkat atas barang-barang Anis sudah habis sekarang. Just ada baju mama dengan baju-baju Ziad waktu baby sedikit lagi. Pas tuh di store pun baju Arnis dengan barang-barangan sedikit aja. Yeay, udah mulai kosong rumah Anis. Kotak-kotak nih bagian Faisal. Oh bende aja sayang, kan selipar. Kalau di kampung Arnis, kotak-kotak macam ini lagi yang besar-besar ini boleh dijual orang. Dia jual per kg, jadi misalkan 1 kg dapat berapa ringgit macam itu kan. Tapi kalau di Malaysia Arnis tak sure lah, kotak macam ini boleh dijual. Iya, boleh juga. Oh, Faisal cakap boleh kat sini pun. Tapi untuk Arnis dengan Faisal, alah buang je lah. Kita tak tahu nak jual kat mana, pas kan Faisal ni jenis yang malas, jadi ya. Yeah. Bawa sendiri pergi, lepas tu duit pun tak dapat temukan. Ya, jangan main hujan. Ya sampai penuh ya? Berat. Jangan buang. Tak payah lah ya. Tak payah. Aja. Terus mau gimana? Nanti ikat pakai tali rapi aja. Sekali tak kan luar gitu je. Ya. Kalau ikat tali rapi aku tu nak jadi apa? Amajat, tak mau main tu, tak mau main tu. Amajat, tak mau main tu. Nak berarti. Tak boleh main ni. Tak boleh ya. Anis nak kemaskan kereta tapi tak vacuum sebab mau pakai ini. Kak depan nih dashboard Anis selalu bawa garpu dengan sudu dalam kotak macam ni. Senang kita nak makan ke, kadang-kadang Anis bawa makanan terlupa bawa sudu. Ini tempat mas. Selalu standby tisu basah dengan Pampers Ziad. Bersepa, baju Ziad, baju Arnis, topi, bicycle. Karena mas Arnis ambil mas nak refill. Aduh. Ini udah habis masnya. Tenang nanti nak pergi mana-mana. Saat sini Anis selalu standby mas kain. Sekarang kan harus double mas ya, jadi standby aja. Ini kabel, ini biasanya mainan Ziad. Tapi sekarang ini kebetulan mainan Ziad tak ada, dia tengah main. Jadi just S clip dengan ini sepatutnya. Sepatutnya untuk perfume, tapi tadi Ziad ambil. Pasang, kita pasang. Faisal nih jenis yang malas bersihkan kereta. Arnis pula kalau nak bersihkan kereta, kena vacuum. Sedangkan kita orang tak punya vacuum yang kecil untuk kereta tuh. Jadi kena pakai vacuum yang untuk rumah. Pakai kabel panjang lah, kena pakai extension daripada rumah. Jadi malas korang. Itu udah ada anak nih, macam-macam dalam kereta nih semua barang ada. Sampah lagi, belum sisa makanan. Selagi hujan kan bes, dan hari ini Arnis tak pergi mana-mana, Arnis bersihkan lah. Bagian bawah pula
ada air lah, tisu lah, koin lah. Aduh, ya Allah. Itu topi Arnis lah. Topi Faisal lah. Patutlah dia cari topi kat sini rupanya. Cap Faisal kat sini. Coba spek ayah dan spek mami. Bagian sini tuh spek-spek Faisal dan Anis banyak gila. Kita orang beli yang murah, jadi banyak spek. Spek hitam kalau misalkan panas kan. The try spek satu demi satu. Anis tuh udah lama tak pakai spek hitam karena kan tak pernah keluar rumah. Pas tuh udah pakai spek yang rabun kan. Ini Faisal punya. Faisal suka jenis yang macam nih, Arnis tak suka. Oh, yang ini Arnis punya. Ini Arnis suka nih sebab dia macam silver. Ini Arnis beli dekat Bandung kalau tak silap. Udah lama lah tak pakai spek hitam. Kalau kena pakai spek hitam, kena pakai lens kantak. Ya tengok mami ya. Yang ini beli dekat mana ya, lupa lagi. Tahun ke kalau tak silap. Yang ini Arnis punya juga. Arnis suka jenis spek hitam yang besar-besar. Macam orang hehe, padahal ini mudah. Pas itu ada beberapa spek lagi tapi di dalam rumah lah, tak bawa semua dalam kereta. Kita kemas juga. Faisal pun bila pakai dia letak macam tu je. Dia tak pernah pun masuk dalam bilik dia. Oh, main. Allah. Tak ada. Mas mami. Sekarang kita ke belakang. Dan Ziad nih, patutlah mami cari di bilik, tak ada. Ya. So, biasa di sini nih akan menyimpan makanan mainan Ziad. Yang dekat sini tuh bag-bag untuk belanja barang dapur. Jadi kita orang memang standby. Oh, ada face shield. Itu masih banyak nih. Yang nih jaket Arnis, jeans, pas tuh ada tudung shawl. Arnis selalu standby tudung dan jaket nih dalam kereta karena kadang-kadang Arnis tuh pakai baju pendek, tak pakai tudung dari rumah, bila nak keluar kadang-kadang beli apa kedai runcit, dan ini baju dia, jadi so standby. Cap simpak kak belakang juga. Nanti Faisal nampak ke tak ya? Ini standby payung bawah aja, pas tuh koin. Ah, berat gila, penuh sayang. Tabung di rumah kamu dah. Eh. Amin. Amin ya mujib. Ini buang je lah. Ini bawa turun. Enten. Ini buat keluar. Janganlah kot-kot main dia. Standby mainan Ziad bola kat sini kan. Kadang-kadang kita pergi taman tanpa plan. Tapi kasihan ya kalau misalkan Arnis pasang nih, Ziad tuh kadang-kadang tak tengok view. Jadi bila dia duduk kat car seat belakang, Arnis selalu lepas sih. Ini biar si Jia tuh tengok pemandangan kak luar. Tak apalah sekarang Arnis lekat aja dulu. Tadi Arnis pasang nih, ini betul ke tak ya? Just masuk je. Abang, ha? Tadi aku pasang nih, ini betul ke? Sajalah. Betul tu? Betul? Ha. Oke. Okay. Faisal nak vacuum. Sekalilah nak kemasan kereta setahun sekali. No. Koin. Wangi pasti dari ekon. Ini simpan tempat sampah untuk dalam kereta. Ini dah bersih. Yang depan pun dah bersih. Tinggal yang bagian ini.
dalam bilik. Tok. Udah habis. Oke lah, not bad bersih daripada tak sama sekali. Ada tiga basuh. Udah settle korang, alhamdulillah hari ini kemas rumah di tingkat atas. Pas itu kemas kereta, kemas kota-kota. Lumayan penat, bukan lumayan lagi, kita memang mandi peluh dengan Faisal lagi. Dia suruh Arnis tak shoot Faisal karena Faisal tak pakai baju. Sekarang hujan dah berhenti, Arnis rasa Arnis plan nak keluar. Tak jalan-jalan pergi manapun ya, kita pusing je lah dalam kereta, bawa Jian keluar. Makan, semoga urusan cepat pindah ke apartmen Arnis. Cepat-cepat, karena Arnis pun tak sabar cepat pindah ke apartmen tuh, memulai kehidupan baru di sana. Thank you yang udah tengok video ini. Bye korang, assalamualaikum.